itu siapakah tokoh yang dimaksud? Siapa tokoh yang dimaksud? Sri Mulyani. Baik, betul. Jadi lanjutkan untuk babak soal estafet. Oke, tambah ke 50 poin ceritakan tentang Ibu Sri Mulyani dan juga nilai karakternya. 30 detik dari sekarang. Estasi di media asingnya itu saya panggil Bunda Pak, Sri Mulyani masuk dalam daftar Most Powerful Women versi majalah Forbes Amerika Serikat. Ada juri, ada juri. Nah itu anak-anak kecil itu. 90. Masih ada satu soal lagi di kanan tokoh. Kita siap-siap ya. Panganjali umat. Om Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Octaviona Blasina dari SD Negeri 2 Sesetan. Hari ini kami telah membuat jembatan gondola. Dan sekarang kami akan mempresentasikannya. Jika kami diizinkan untuk mendesain jembatan ini, kami akan memberi nama Jenarin. Nah, jembatan ini terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Fungsi utama jembatan ini adalah untuk menyeberang jalan. Sedangkan fungsi lainnya adalah untuk foto pre-wedding. Cekrek. Untuk rekreasi dan untuk melihat pemandangan. Indahnya pemandangan, banyak perahu nelayan, air yang sangat jernih. Jembatan ini juga bisa digunakan sebagai media edukasi pembelajaran bagi siswa dan siswi. Dan yang terakhir, jembatan ini juga bisa mengangkut barang dari desa ke kota. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Jangan lupa Santi. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Santi.